Oke, semuanya, untuk kali ini ada 2 unit mobil nih yang bakalan ditawarkan. Untuk unit pertama ini ada Isuzu Panther pick up, dan juga nanti juga ada Daihatsu Grand Max yang masih muda banget, baru setahunan dipakai tapi udah dijual, teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini Isuzu Panther tahun 2006. Ini 70 juta nego ya, teman-teman. Nanti kalian bisa hubungi nomor yang tertera misalkan minat sama mobil ini. Terus untuk kondisinya, ini mobil udah dicat ulang, jadi udah dicat 2 kali. Tapi untuk pengerjaannya ini masih, ini bagus banget. Jadi seolah-olah terlihat kayak apa ya? Terlihat kayak kaleng lah ya. Tapi ini ada dempulan sedikit-sedikit lah pokoknya. Tapi masih tipis kok. Terus ini ban juga masih tebel. Untuk catnya juga masih bagus, rapi dari depan sampai belakang. Jadi dari kabin sampai baknya itu masih bagus banget. Dari cat pinggirnya, kondisi bak juga masih bagus. Terus ada roll bar juga untuk mobil ini ya. Ini masih bagus ya. Cuman ada baret-baret dikit doang. Jadi wajar banget untuk pick up memang, karena sering buat muatan. Terus untuk pajak dan kir juga jalan mobil ini. Untuk sasis juga utuh, masih kuat banget ya. Dan tentunya mobil ini irit banget karena berbahan bakar solar ya. Ini ya, untuk mobil ini Panther tuh berapa sih ya, kisaran 2500 cc-an lah ya, 2500 cc, bahan bakarnya solar. Ini cocok banget deh buat untuk irit-iritan dan menunjang usaha kalian ya. Nah, ini dalemannya kayak gini, masih rapi juga. Panther emang kayak gini ya, dalemannya kotak-kotak gitu. Dari sampai keluar yang sekarang juga tetap yang bigot. Nah, ini manual, joknya masih bagus, coveran, dan AC juga. Jadi mobilnya insya Allah nyaman nih. Untuk mendukung usaha kalian karena tetap adem. Ini ya, mobilnya udah dicat 2 kali juga. Jadi sebelum kalian tahu sendiri kan, mending saya kasih tahu. Ini masih bagus tapi nggak ada yang penyok kok, teman-teman. Jadi untuk baknya tidak ada yang penyok, cuma ada baret-baret dikit doang. Terus pengerjaannya yang penting rapi banget ini. Mendingan kita lihat ya untuk mesinnya juga kondisinya bagaimana, untuk kebersihannya. Oke sih ini ya, masih oke banget, lumayan lah ya. Tidak ada rembes oli juga kok ini mobil. Oke ya, ini dijual dengan harga 70 juta teman-teman. Untuk pajak hidup, terus gear juga hidup, pokoknya tinggal gas buat kerja. Ini tahun 2006, jadi masih muda, dan kalau diesel tuh awet sih ya. Perawatan juga jangka panjang banget. Tapi kalau sekali rusak ya mungkin bisa mengeluarkan biaya yang lebih juga sih. Tapi mobil ini overall ini mobilnya sehat dan siap bekerja, siap buat banting tulang. Panther memang juara dah pokoknya. Ini ya, lokasi ada di TVRI Yogyakarta. Kita setiap hari minggunya. Tapi misalkan kalian minat, nanti hubungi nomor yang tertera atau cek di deskripsi nanti. Saya taruh di deskripsi. Kemudian di sini ada Grand Max 13. Ini tahun 2019. 95 juta nego. Ini ada nomor handphonenya juga. Kalau yang ini bisa dikredit, teman-teman. Jadi mungkin DP-nya kalian 30% dari harga ini. Nanti bisa dikredit juga. Platnya AB ya. Itu hubungi nomor yang tertera aja misalkan kalian minat sama mobil ini atau mau kredit juga. Mobilnya baru dipakai belum ada setahun tapi udah dijual, mungkin orangnya bosen. Jadi ini masih like new banget, seperti baru, bahkan dari bak-baknya juga masih seperti baru. Sedangkan untuk harga barunya sendiri ya, untuk Grand Max 13 itu kisaran di angka 140-an juta. Dan ini baru dipakai belum ada setahun. Ini dijual dengan 95 juta dan masih bisa nego. Jadi ya, ya mungkin buat kalian ada yang minat. Ini masih seperti baru banget.
Dan ini kemarin juga dipakai enggak berat-berat, jadi untuk muatan yang ringan-ringan. Ini ya, masih bannya aja masih aslinya, masih tebel-tebel. Karena memang belum dipakai selama setahun ya, ini baknya masih lempeng semua, belum ada apa semacam penyok-penyok atau apa, belum, cuman baret-baret dikit doang karena kegores dikit ya. Dan ini sudah ada apa safety bar-nya, karena sejak 2018 memang sudah ada safety bar sih. Kalau untuk kabinnya ini malah nggak ada baret sama sekali, jadi mirip sama baru lah ya teman-teman ya, masih rapi semua, masih kayak baru. Untuk 1.3 ini non AC, sebenarnya non audio juga kalau kalian beli baru kayaknya ya, tapi ini sudah ada audio juga, udah dipasangin, joknya masih aslinya, belum robek juga ya, wajar lah, belum dipakai selama setahun juga, mobilnya masih enak banget. Nggak perlu saya tunjukin mesinnya ya, karena ini masih baru, pokoknya ini masih baru banget dan kilometer baru jalan dikit dan bisa dikredit juga. Ini dalamnya masih kayak baru sih, ini plafon juga masih bersih banget. Grand Max ini mobil irit banget, jadi misalkan kalian punya budget yang sedikit bisa kredit, atau misalkan pengen irit-iritan dan punya dana sekitar segitu, mungkin mobil ini bisa jadi pilihan juga. Oke ya, nanti kalian bisa hubungi nomor yang tertera misalkan minat sama mobil ini, benar-benar seperti baru, jadi nggak perlu dicoba, pasti rasanya mirip seperti baru. Dan di spion juga sudah ada lampu sennya ya, Grand Max. Cuman satu-satunya sih ya pick up yang di spion ada lampu sennya, jadi kelihatan kayak pick up mewah gitu. Ini Grand Max 1.3 2019, 95 juta nego. Harga barunya pokoknya kalian bisa cek itu on the roadnya di angka 140-an juta. Oke teman-teman, itu dia video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya thank you banget, silakan kalian mending mana, punya dana berapa, silahkan pilih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar dan like, subscribe.